Ini dia perjalanan untuk mengelilingi dam, dam ya Bakke Dams, dan juga akan meneruskan perjalanan ke ya Bakke Bridge. Okay, dam ini amat terkenal bagi lokasi beriadah, beriadah seperti kayak, kayaking dan juga kano. Bagi masyarakat Jepun di daerah Nakasu ini, kita akan meneruskan perjalanan menuju ke jambatan jambatan Yabake, ya, jambatan Yabake, dan kita akan ke satu tunnel yang menghubungkan Yabake Dam dan juga jambatan Yabake. Okay. Kita akan meneruskan perjalanan. Di sini nampaknya ada sesuatu yang menarik di kawasan ini. Kita tidak pasti, tetapi kita harus meneruskan perjalanan untuk ke jambatan Yabake. Ini dia dam. Dam Yabake. Jepun yang memberitahu kepada saya untuk segera mengunjunginya. Okey, tidak rugi jika tuan-tuan dan puan-puan berkunjung ke Yabake dan juga Nakasu. Nakasu untuk
melihat keindahan alam semula jadi yang ada di negara Jepun ini. Jika tuan dan puan ingin meluangkan masa untuk berkunjung disenaraikan di diari tuan-tuan dan puan-puan, sila lawati juga siri blog dan juga siri. Jika tuan-tuan ingin berlibur di Nakatsu, tuan-tuan dan puan-puan juga jangan lupa untuk mengunjungi blog saya di JR Pakumedin. Okay, yeah.